manis banget ya, karena super banget saya pakai ketchup. Hai teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my YouTube channel Maria Food Channel. Oke teman-teman, nah jangan lupa bahagia, jangan lupa di like, comment, and di subscribe Maria Food Channel. Terima kasih. Nah, cooking ya teman-teman ya, Chinese food dan Indonesia. I love cooking, I love cooking. Dan hari ini kita masak apa? Nia. Nah, hari ini kita masak bihun korang ya teman-teman ya. Ini bihunnya tadi ya, satu ember. Kita mau masak sedikit dulu ya. Nah, ini bihun yang telah diproses tadi ya, sudah diproses matang ya. Dan ini ada telur ya teman-teman ya, satu telur dikocok. Dan ini ada bumbunya, bawang putih, garlic, dan ini ada asinan ya teman-teman ya, sayur asinan, dan juga daun bawang. Oke, okay. Nah, kita masukkan bumbunya ya, daun bawang sama sayur asin, sayur yang tadi asin kan ya, terus bawang putih. Oke, okay. Sampai harum sekali. Telurnya seperti ini, oke, kita masukkan bumbunya ya. Ini tadi udah dikasih bumbu ya, garam, semoga kompetnya. Saya nambah dengan kecap manis bangau ya, karena suka banget saya pakai kecap bangau. Oke, ini spek ya teman-teman, nggak pakai spek. Ini tuh susah ngeduknya. Simbol kan? Apa karbon tu? Nanti kita potong sama pita ya. Oke, teman-teman, kita masukkan asinnya dan lihat kita. Simpel sekali. Pasang dikit, banyak amat. Selamat mencoba, dan jangan lupa bahagia, jangan lupa di like, comment, and subscribe Maria Food Channel. Terima kasih. Stay happy, stay healthy, and stay positive. Semoga kita semuanya diberikan rezeki yang barokah, rezeki yang dan selalu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin ya teman-teman ya. Oke. Okay? Bye. Tunggu video selanjutnya ya. See you next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.